Kementerian Sosial ngei penghargaan marang loro warga Sleman, Yogyakarta, sing wis berjasa nyelametke atusan pelajar SMP Negeri Siji Turi Sleman, Yogyakarta, pas kinter ning Kali Sempor. Loro warga Sleman, Yogyakarta, sing nompo penghargaan saka Kementerian Sosial, yaiku Sudarwanto lan Sudiro. Sudarwanto sing akrab disapa Mas Kodir bareng karo Sudiro utawa Mbah Tiro digawe penghargaan sawise kisah heroike pas nyelametke atusan pelajar SMP Negeri Siji Turi ning Kali Sempor sing viral ning media sosial. Kementerian Sosial nyatake kisah kelorok nyelamat iki iso dadi inspirasi kanggo masyarakat babakan pentingnya kepedulian marang pepodo senajan nyawane keancem. Sawise nampa penghargaan arupa sertifikat lan sajumlah duit, Mas Kodir lan Mbah Tiro ngaku upaya nyelamatke para pelajar tanggal 21 Februari wingi dilakoke spontan mergo rasa kemanusiaan lan upaya penyelamatan kuwi uga mergo diewangi karo warga sekitar Kali Sempor. Ya, terima kasih aja buat Bapak dari Kementerian Sosial. Dari Kementerian Sosial yang sudah memberi perhatian buat saya untuk keluarga saya. Semoga ini jadi amal baik kepada Kementerian Sosial. Terima kasih atas pemerintah yang telah memperhatikan atau menanggapi apa yang menjadi perjuangan kami. Sebetulnya ini tidak hanya saya ya. Kalau tidak ada warga yang terjun, itu masa Allah lagi ya, masa Allah keadaan anak-anak itu. Nah, kebetulan saya dengan Mas Kudir itu, yaitu yang terjun di sungai, tapi masih banyak lagi warga yang turut yaitu membantu menyelamatkan anak-anak itu. Karena suasananya sudah panik dan trauma. Ya, semoga saja perhatian ini dari pemerintah maupun dari warga, itu marilah kita adakan kesatuan dan persatuan sehingga mengatasi bahaya yang demikian itu mudah kita yaitu laksanakan dengan baik. Michael Aryawan, Kudani Dewi, Yogyakarta.